Produser musik Maya Estianti bangga dengan mantan asistennya Upan Dufan, yang kini sudah menjadi makeup artis yang ternama. Maya menceritakan awalnya Upan sebagai asisten turut membantu menata rambutnya selama syuting program televisi yang jadwalnya cukup pagi. Sebenarnya saat itu kemampuan Upan masih sangat dasar. Tetapi pihak manajemen ingin agar Upan tetap belajar. Upan menjadi asisten Maya selama 8 tahun. Sejak masih berkarir di Duo Ratu bersama Pinkan Mambo hingga Duo Maya bersama Mei-chan. Kelebihan Upan dalam make up saat ini juga bermula dari rasa penasarannya setiap kali melihat wajah Maya dirias. Maya menceritakan pertama kali dia ingin menjadi makeup artis adalah ketika dia selalu memperhatikan siapapun yang merias wajah Maya. Lalu ketika Maya makeup sendiri, dia selalu memberi saran kepada Maya. Berhenti menjadi asisten Maya Estianti, Upan mantap memilih pekerjaan sebagai makeup artis hingga saat ini bisa dipercaya berbagai kalangan hebat. Jangan lupa subscribe ya!